Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis zikir. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Taib, nadkhul fi adars. Wasalna fi liqa'ina al-madi. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang ma yuqalu inda sama'il adzan wal iqamah. Apa yang diucapkan ketika kita mendengar adzan dan iqamah. Ya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, yustahabbu liman sami'a al-adhana wal iqamata an yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Dianjurkan, disunnahkan, ya, yustahab. Jadi mustahab itu sama dengan mandub atau sunnah. Itu istilah-istilah dalam hukum dalam ilmu fikih. Sama saja, ya. Jadi kalau antum dengar ini hukumnya mustahab, ini hukumnya mandub, ini hukumnya sunnah, itu sama saja. Yustahabu liman sami al-adhan, disunnahkan bagi orang yang mendengar adhan wal iqamah dan iqamah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim yang lainnya, dari sahabat Abu Sa'id bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar suara panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Ya. Jadi ini dianjurkan. Di dalam hadis yang lain, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama. Ya. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seorang di antara kalian pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Nah, di sini beda ini. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Maka kalian pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Maka dia pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika muadzin membaca hawqalah, ya, mengucapkan apa? Hayya 'alah, ya. Hayya 'alas shalah dan hayya 'ala
alal falah hayana. Maka yang mendengar mengucapkan apa? Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia pun membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia juga mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi. Ini syaratnya, ya, dengan ikhlas, ya, dari hatinya. Dakhala al-jannah, maka dia pasti masuk surga. Ya. Makanya jangan meremehkan apa? Menjawab adzan. Banyak ketika di kelas sedang azan malah apa? Malah tidur. Ya. Padahal setiap azan itu adalah apa? Kesempatan seseorang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar dia ya ikhlas, benar-benar hatinya hadir, dia pahami apa yang ya dia resapi, apa yang dibaca oleh muadzin, yang diucapkan oleh Qamaruddin, ya. Benar-benar apa? Benar-benar dia resapi hal itu. Dia mengucapkan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, berharap bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Maka apa? Dakhala al-jannah. Makanya jangan menyepelekan menjawab azan. Begitu para ulama kita dahulu ketika mendengar azan, mereka meninggalkan apa yang mereka kerjakan sejenak. Paling cuma berapa menit, iya enggak? Ya. Itu Syekh bin Baz. Ya. Beliau ketika azan beliau berhenti dulu. Ya. Menjawab apa? Menjawab azan. Ya. Makanya jangan aneh ketika ada yang ia menghina azan, ya, membandingkan azan dengan kidung misalnya. Ya, karena kaum muslimin sendiri tidak mengagungkan azan tersebut. Ketika azan mereka malah sibuk bekerja, ketika azan mereka tidak mau mendengarkannya, tidak mau meresapi dengan hatinya. Jangan aneh, ya. Karena kita sendiri yang tidak mengagungkan azan. Padahal kita sudah mengetahui adzan ini adalah syiar Islam yang sangat agung. Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu datangnya dari hati yang bertakwa. Itulah ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya. Maka hendaknya kita jangan meremehkan syiar-syiar Allah. Apa yang disunnahkan oleh Nabi kita, apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Jangan kita meramaikan sedikit pun dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketakwaan. Dan itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman qala mithla ma yaqul muadzin, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, atau qala inda hayataini, atau ketika mengucapkan ketika dua hayala, ya, hayalatain, hayala shalah wal falah, dia membaca la haula wala quwata illa billah, atau jama'a baina hayalah wa hauqalah, faqad asaba insyaallah, atau mengumpulkan antara hayalah dan hauqalah, maka dia telah benar insyaallah. Ya, artinya ketika seseorang dia menjawab hayya 'alas shalah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini maksud yang pertama. Au qala inna hayya la haula wala quwata illa billah. Atau pilihan yang kedua kata penulis di sini, au jama'a bainal hayya wa hauqalah. Artinya ketika dibacakan hayya 'alas shalah, dia juga membaca hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Paham ya? Makanya di situ kata penulis, faman qala mithla ma yaqulul muadzin, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, hayya 'alas shalah, dia juga baca hayya 'alas shalah.
Aqala inda hay alatain la haula wala quwata illa billah, atau ketika hay alatain dia membaca la haula wala quwata illa billah, au jama' atau mengumpulkan, ya ketika hay alatain dia juga membaca hay alatain plus haula, faqad asaba insyaallah. Meskipun ya di dalam hadis yang sahih ini ya, ketika hay alah kita membaca haula. Faida farigul muadzinu minal adzani awil iqamah, apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan atau iqamah. Artinya di sini beliau menulis merojihkan pendapat bahwasannya ketika iqamah juga dijawab. Ya. Jadi ketika iqamah juga apa disyaratkan untuk menjawabnya. Makanya kata penulis ini, faida faragal muadzin min al-adhan wal iqamah, apabila muadzin selesai dari adzan dan iqamah. Ya, menunjukkan bahwasanya syariat menjawab ini bukan hanya untuk adzan tapi juga iqamah. Meskipun memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apabila muadzin telah selesai dari menjawab mengumandangkan adzan dan iqamah, wa ajabas sami'u, dan orang yang mendengar juga telah menjawabnya, artinya mengucapkan seperti yang diucapkan, qal ba'dal faragi mayati, kemudian dia mengucapkan setelahnya yang berikut ini, fil haditsaini, di dalam dua hadis. Jadi ini bacaan setelah azan dan iqamah menurut penulis, ya. Terdapat di dalam dua hadis ini, pertama hadis dari Abdullah bin Amr, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Tsumma shallu 'alayya, kemudian bersalawatlah kalian atas diriku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan, karena barang siapa yang bersalawat atas diriku satu salawat, sallallahu biha 'alaihi asran, maka Allah akan bersalawat, artinya memberikan ganjaran pahala bagi dirinya 10. Tsumma sallallahu 'alaihi wasilah, kemudian mintakanlah oleh kalian kepada Allah untukku al wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah, wasilah itu sesungguhnya adalah sebuah tempat, sebuah kedudukan di surga. Latan bagi illa li abdin min ibadillah, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk satu orang hamba dari seluruh hamba-hamba Allah. Ini tempat yang spesial cuma buat satu orang. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah hamba tersebut yang akan menempati wasilah. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafa'ah, maka barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, maka halal baginya syafa'ah. Ya. Tentu saja syafa'at itu bisa didapatkan apabila memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi pemberi syafa'at, dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat. Ya. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
wassalatil qa'imah, ati Muhammadan wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adtah, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Jadi ini doanya, ya, doa memohonkan wasilah itu seperti apa? Yaitu membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Rabb, ya, pemilik panggilan yang sempurna ini. Wa salatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadan wasilata wal fadilah, berikanlah Muhammad wasilah dan fadilah karunia. Wab'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah dia di maqaman mahmud, tempat yang terpuji. Alladhi wa'attah, yang telah engkau janjikan untuknya. Maka barang siapa yang membaca ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafa'atku di hari kiamat kelak. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Ya. Jadi ini adalah doa yang dibaca setelah adzan. Ya. Ada tambahan di dalam riwayat Muslim. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 386. Antum tulis saja. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang membaca, mengucapkan setelah mendengar muadzin, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuh, ghufira lahu dhanbuh. Ya. Jadi ini tambahan ketika setelah mendengar azan, ya, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ya. Maka ini adalah bacaan-bacaan zikir setelah adzan. Ya. Jadi ketika setelah menjawab adzan maka yang pertama kita baca apa? Hah? Baca apa? Salawat dulu. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Atau kalau ringkasnya misalnya, ya, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, misalnya gitu. Ya. Maka itu sudah cukup.
Kemudian setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Enggak usah pakai innaka la tukhliful mi'ad ya. Karena tidak ada apa? Tidak ada riwayat yang sahih yang otentik mendukung hal tersebut ya. Terus dari mana Ustaz? Wallahu ta'ala. Ya. Nah, silakan dicari ya. Kalau kita ketemukan dalilnya maka kita amalkan. Namun apabila tidak maka berarti yang menambahkan ya bukanlah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan dengan apa-apa yang warid, yang sabit di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita tambah apa? Ya. Membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di beberapa riwayat disebutkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ya. Maka dengan kita menjawab hal tersebut mendapatkan pahala ya. Kita bersalawat sekali, Allah membalas dengan 10 ganjaran. Kemudian kita mendapatkan apa? Syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mendapatkan apa? Ampunan bagi dosa-dosa kita. Makanya jangan pernah kita meremehkan apa? Menjawab adzan. Ya. Paham ya? Bahkan sekali lagi kalau kita benar-benar ya, maka tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min qalbihi dakhalal jannah. Kalau dia benar-benar jawab adzan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga ya. Faedah di sini disebutkan oleh penulis yustahabbu lil muslimi al iktharu min ad-du'ai bainal adzani wal iqamah. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa di waktu antara azan dan iqamah. Karena doa fa inna du'a ahina idin mustajabun. Karena doa pada waktu tersebut adalah mustajab ya. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a'u la yurad bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah ya. Makanya kalau bisa memang antara azan dan iqamah itu ada jarak, ada waktu ya. Untuk apa? Paling tidak untuk berdoa ya. Karena Allah dan Rasulnya sudah menjadikan waktu yang apa? Yang mustajabah di situ antara adzan dan apa? Dan iqamah ya. Maka ya kita pergunakanlah kesempatan itu karena kita ini punya banyak hajat, punya banyak kebutuhan, punya banyak keperluan ya. Ini sudah dikasih fasilitas kok malah ditiadakan, ya kan? Maka, ya, bagaimana saat biasanya kadang habis kajian langsung komat, ya, ya tidak apa-apa juga karena dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat makmum sudah siap beliau komat, ya. Namun ya tetap alangkah baiknya antara adzan dan iqamah itu ada jarak, ya, untuk mereka yang ingin misalnya sholat. Salat qabliyah 2 rakaat. Begitu pula untuk mereka yang ingin berdoa ya. Selanjutnya mana kok mana? Berapa menit lagi? Entah. 5 menit lagi. Banyak sekali nih. Siapa yang mau menjawab?
Ustaz, hanya usulan, bagaimana jika di baskom diberitahu jumlah orang di kamar-kamar kami kurang terus nasinya? Wah, nanti akan kita sampaikan. Kenapa kok bisa kurang nasinya? Apakah ada yang sentimen sampai kurang nasinya, ya? Atau yang makan porsinya double-double semua, ya? Ini setiap waktu kurang atau enggak? Kalau lauknya enak kurang, Ustaz, ya iya. Bahasa Arab ini aja. Ini tanya Ustaz Salim ya, masalah waris apa ya? Ustaz, tolong berikan peringatan atau mungkin hukuman bagi mahasiswa yang memakai celana pendek di Bali. Maksudnya apa celana pendek di Bali? Oh, di Bali sini ya. Karena apabila di kamar sangat nampak sekali auratnya hingga atas lutut. Iya, celana-celana yang mepet jangan dipakai, ya. Karena ketika antum tidur itu bisa tampak aurat antum, ya. La tuzhir fakhidaka ala hadin, jangan tampakkan pahamu kepada seorang pun. Wala tandur ila fakhidi ahadin hayyin aw maitin abajah, dan jangan melihat pahanya orang lain baik mereka masih hidup atau sudah mati, ya. Maka aurat itu dijaga setiap saat, baik ketika antum hidup ataupun ketika mati, ya, sedang tidur. Ini jangan, ini terakhir. Barang siapa yang masih pakai celana ya di lutut, jangan dipakai lagi. Bagaimana menjawab adzan subuh, as-shalatu khairun minan naum, ya? Dijawab mislama yaqulul muadzin, seperti yang dibaca oleh muadzin. Adapun bacaan shadaqta wa bararta, maka ini wallahu ta'ala bukan berasal dari hadis yang sahih. Wallahu ta'ala. Kok isinya nasihat semua nih? Tolong nasihati bagi para siswa yang berolahraga di luar asrama agar menggunakan celana panjang yang menutup auratnya. Ini wajib ya, ikhwan, ya. Yang wajibkan adalah Allah dan Rasulnya. Karena beberapa siswa ada yang memakai celana pendek, ya, jangan ya. Sekali lagi perhatikan aurat antum, ya. Jangan diumbar, nanti menyesal antum, ya. Apa hukum meletakkan kitab di bawah kursi yang biasa dipakai saat kuliah, ya? Selama tempat tersebut bukan sesuatu yang menghinakan, maka tidak apa-apa. Bagaimana kita mendengar adzan dari dua atau lebih suara adzan dari masjid yang berbeda? Adzan mana yang kita jawab, Ustaz? Silahkan pilih, ya. Boleh yang mana saja. Tapi sulit, Ustaz, saut-sautan, ya. Pokoknya pilih salah satu aja. Jangan Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, bingung nanti kan. Pilih salah satu itu sudah mencukupi, ya. Pilih adanya komar aja, ya. Apa hukumnya sholat di belakang sesuatu yang dikhususkan atau sutroh yang dikhususkan? Apa kita termasuk tasyabuh dengan kaum Yahudi, Ustaz? Loh, enggak, ini sunahnya Nabi kita, ya, untuk menjadikan sutroh penghalang, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau senantiasa menjadikan sesuatu di depannya sebagai sutra. Ini sunnah beliau. Apakah banyak orang yang memiliki ilmu tentang agama menjadi sombong dan meremehkan orang lain? Ya, bisa saja. Ya. Yang bodoh aja banyak yang sombong, apalagi yang berilmu. Ya. Maka ya enggak boleh sombong dalam segala keadaan. Ya.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalatin min kibrin, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji zarrah kesombongan. Ya, jadi enggak boleh sombong meskipun kita dalam segala hal, baik dalam masalah ilmu, dalam masalah penampilan, masalah fisik, masalah harta, dalam apapun enggak boleh. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, menolak kebenaran misalnya sudah datang hadis misalnya enggak boleh isbal, dia enggak apa-apa, ya. Itu artinya apa? Menolak kebenaran, sombong. Ya. Atau meremehkan orang lain, dia itu ya. Misalnya adik kelas saya misalnya, enggak usah didengerin misalnya. Ya, baru semester 1 ya. Terus direndahkan, ya, maka jangan. Apakah adzan Bilal bin Rabah nadanya diriwayatkan turun temurun sampai sekarang? Karena ada video yang menyatakan ini nada asli Bilal. Wallahu alam. Pada video bersanadnya perlu dicek dulu ya. Wallahu alam. Kalau mendakwahkan? Kalau mendakwahkan kalimat hawalah, hauqalah maksudnya begini, la haula wala quwwata billah gitu ya. Hauqalah di kehidupan sehari-hari apakah termasuk bidah, Ustaz? Contohnya mau masuk kamar tidur ketika mendengar pengajian berkendaraan. Sunnah Rasul saat dengan tulang rusuk kita. Wah, ini 17 juz ke atas. Ya. Zikir ya, zikir yang secara mutlak boleh dibaca kapan dan di mana saja, jangan dikhususkan ya. Kalau dikhususkan setiap masuk kamar misalnya, maka ini yang ditakutkan menjadi suatu bid'ah ya. Misalnya kita menguap ya, menguap itu tidak ada zikirnya. Yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa setelahnya enggak ada. Ya. Terus kemudian kita ketika menguap kita baca istighfarnya astagfirullah misalnya. Ya, enggak ada masalah ya. Tapi ketika kita terus menerus dan kita anggap itu adalah sunnah, nah ini yang tidak pas ya. Jadi ketika setiap masuk kamar tidur, la haula wala quwwata illa billah, jangan gitu ya. Maka ya kalau terus menerus inilah yang ditakutkan, yaitu menjadi sebuah hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Begitu pula ketika sunnah Rasul gini ya, jangan bahasanya jangan sunnah Rasul begitu ya. Ketika berhubungan dengan istri kita misalnya, ya tidak perlu kita. Ya ini juga kekeliruan ya. Setiap itu kok namanya sunnah rasul kan banyak ya. Berhubungan gitu saja ya dengan istri kita. Siapa ini yang nulis ini? Kalau mahasiswa nih awas ya. Ya, doanya sudah ada ya. Doanya sudah ada yaitu baca apa? Jangan antum belum. Pas sudah berilmu dulu ya, berilmu sebelum beramal. Ya. Baca bismillah Allahumma jari minasyaitan wa janibi syaitan marzaqtana. Jadi jangan malah ditinggalkan sunahnya malah la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Mohon dijelaskan ulang mengenai arkanul ibadah. Nah, rukun ya. Ya, rukun adalah apabila ditinggalkan maka ibadah tersebut akan rusak dan tidak sah. Mohon doakan agar saya bertemu dengan tulang rusuk saya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau enggak di dunia ya di surga. Nah ini ada hubungannya nih. Bagaimana hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir? Hukum adzan di telinga jenazah di dalam kubur. Ya, segala amalan dalam Islam maka itu harus berdasarkan apa? Dalil. Ketika kita menjadikan sesuatu, mengkhususkan suatu zikir dengan sebab tertentu ya,
Kayak tadi membaca lahu la walaqata illa billah ketika sebabnya masuk kamar. Ketika mengkhususkan sebab tertentu, maka di sini butuh dalil, butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya. Ya. Adapun maka semua perkara ketika kita mau khususkan, baik itu bilangannya, waktunya, tempatnya, kemudian jenisnya, kemudian kefiahnya, tata caranya, ataupun sebabnya, ya, dalam enam perkara ini, maka harus berdasarkan dalil. Ya. Nah, dalam khusus di sini, adzan di telinga bayi, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Karena apa sebab perbedaannya? Karena hadis tentang mengadzan di telinga bayi, para ulama berbeda pendapat tentang kelemahan atau kehasanannya, gitu ya. Karena kebanyakan mayoritas para ahli hadis melemahkan hadis tersebut. Ya. Hanya yang menghasankan adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dijelaskan oleh Syalbani. Syalbani pun sempat menghasankannya karena beliau berhusnudzon dengan Ibnu Qayyim, tapi ternyata setelah beliau cek lagi, ternyata hadis itu memang lemah. Dan beliau berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan untuk adzan di telinga bayi, ya, karena memang adzan itu utamanya adalah fungsinya untuk memanggil sholat. Ya, ketika kita mau fungsikan ke yang lain, maka harus ada dalil. Adapun adzan di telinga jenazah ini juga, ya, kita belum pernah mendengar dalilnya. Wallahu a'lam. Di rumah saya banyak masjid. Waktu sholat maka semua masjid bersamaan adzan. Manakah yang saya jawab? Silakan pilih. Ya. Ustaz mau nanya, boleh tidak kipas di asrama dipindahkan ke posisi tengah? Karena kalau di posisi selang tidak kena. Ya. Silakan hubungi Pak Helmi. Ya. Karena beliau sudah bolak-balik pindah kadang pinggir, tengah, atas, pinggir. Ya. Mudah-mudahan bisa diganti dengan AC segera, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.